Halo teman-teman drummer, ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo. Nah, kali ini saya mau sharing mengenai cara memegang stick yang disebut dengan German grip. Nah, cara memegang stick si German grip ini termasuk di dalam keluarga match grip. Seperti pembahasan yang kita yang di video saya sebelumnya, match itu artinya sama, sesuai, mirip. Grip itu adalah genggaman. Jadi genggaman yang sama, mirip. Jadi kalau tangan kanannya begini, tangan kirinya begini. Nah, kalau si German grip itu yang perlu kita perhatikan adalah telapak tangan kita begini aja dulu, begini caranya menghadap ke bawah, itu kan menghadap ke lantai. Ini si telapak tangannya menghadap ke lantai, baru kemudian kita masukin si stick drum. Nah, baru kemudian kita mainkan. Nah, kalau kita masukin ke stick drum gini, kita nggak mungkin masukinnya gini. Kalau kita masukin lurus ini kan begini ya, usahakan tangan benar-benar santai gitu, kayak gini gitu, telapak menghadap ke bawah, dah gitu masukin. Nah, ketika masukin si sticknya, sticknya jangan begini. Ntar malah begini tuh. Tuh, malah begini. Tuh, malah begini. Jadi, nggak gitu gitu. Jadi, dia agak miring gitu. Dia begini, terus dia agak miring. Tuh, 45 derajat, genggam. Plok. Nah, jadi nanti gerakannya memang dia agak kesini. Nih, jadi teman-teman jangan pernah ngusahain untuk gini. Ini kalau kayak gini jadi susah nih. Tuh, apalagi nanti kalau teman-teman gerakin begini, ini jadi nggak normalnya kita gitu kan. Jadi santai aja, duduk santai begini, taruh tangan begini. Nah, baru ini ingat, jangan dilurusin gini, jangan dilurusin sticknya, jangan dilurusin ke depan tapi nyerong ke kiri itu. Baru kemudian genggam plung gitu, baru kita tinggal. Nah, ini nanti genggamannya seperti apa, detailnya saya menjelaskan lebih detail ada di ebook drum saya. Jadi teman-teman bisa membeli ebook drum saya untuk mengetahui lebih detail mengenai gimana cara memegang si stick drum match grip itu, terus gimana cara melatihnya seperti apa. Teman-teman bisa membeli ebook drum saya ini. Untuk detail mengenai berapa biayanya dan gimana cara memesannya, silahkan dibaca di kotak deskripsi yang tetap di bagian bawah, ada link menuju ke blog saya. Di situ saya menjelaskan detail, atau teman-teman bisa membeli DVD-nya Jojo Mayer, coba aja search online gitu. Ini bagus banget. Jadi dua DVD isinya itu tentang tuh ada dua DVD. Tuh ada dua DVD. Isinya tentang teknik-teknik tangan gitu. Jadi coba search aja online di mana yang ngejual gitu. Kalau teman-teman pingin punya, ini berbahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman nggak ngerti bahasa Inggris dan ingin yang ada subtitle bahasa Indonesianya, silakan dibaca di kotak deskripsi. Kebetulan saya sudah menerjemahkan dan saya teman-teman bisa mendapatkannya di saya kalau memang teman-teman ingin yang udah ada subtitle bahasa Indonesianya. Silakan dibaca di kotak deskripsi, klik aja menuju ke blog saya, di situ saya jelaskan mengenai hal itu. Nah, saya rasa sekian dulu ya mengenai cara memegang stick German grip. Oke, sampai ketemu lagi dan salam drummer.